Okay, untuk video kali ni aku nak rekomen 3 siri lokal komedi yang enjoyable yang korang boleh tonton sekarang ya. Terus ke siri yang pertama yang berjudul Cina Buta yang baru sahaja ditayangkan di Astro. Untuk siri komedi Cina Buta ni dilakonkan oleh Nak Zainal yang melakonkan watak Mia Sara, Ku Ismail Aziz melakonkan watak Sharnas. Ianya mengisahkan tentang pasangan yang dah berkahwin tapi dah bercerai pada talak 3. Jadi bila diorang dah bercerai talak 3 ni memang orang kata no U-turn lah, tak ada turning back lagi apa semua. Tapi lepas tu diorang still lagi macam sayang each other, masih lagi sayang pada satu sama lain. So diorang nak kena cari cara macam mana untuk diorang kembali walaupun diorang dah bercerai talak 3. So memang kalau ikutkan, salah satu cara untuk diorang nak kembali adalah dengan menggunakan Cina Buta. Aku baru tonton 4 episod siri Cina Buta ni, dan daripada episod pertama sampai ke episod 4 ni dia masih lagi dalam permulaan sewaktu Sharnas dan juga Mia Sara ni berpisah. Sampailah dekat episod 4 bila watak Mia Sara ni berjumpa dengan Alif, seorang lelaki yang boleh dikatakan macam siapakah lelaki ni kan. So, mungkin Alif ini akan menjadi macam watak yang boleh membuatkan Mia Sara move on sepenuhnya daripada Sharnas. Tapi ketiadaan Sharnas tu pun menimbulkan sedikit orang kata persoalan. Mungkin takkanlah Sharnas bila pada awalnya dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan kembali Mia ni, tapi lepas tu takkan dia nak pergi macam tu je kan. So mungkin Sharnas bukan semata-mata merajuk macam tu saja, tetapi dia mesti ada merangka sesuatu plan juga untuk mendapatkan kembali Mia Sara. So, korang boleh tonton siri Cina Buta ni di Astro Ria yang ditayangkan daripada hari Isnin hingga ke Khamis, ataupun korang boleh tonton juga di aplikasi Astro Go atau melalui on demand di Astro Ultra Box. Siri kedua yang aku nak rekomen kat korang berjudul Sorry Naik Lori yang dilakonkan oleh Nazim Osman sebagai Khairul dan juga Ruhaini sebagai Nadia. Cerita ni tentang Khairul, seorang pemandu lori yang bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, dan juga istrinya Nadia menjadi seorang influencer yang terkenal di media sosial, dan mereka masing-masing mempunyai konflik masing-masing untuk berjaya di dalam hidup. Sedikit aku nak review tentang siri ini, ianya mempunyai satu pengajaran yang bagus dan memberikan kita satu message tentang dunia moden, dunia media sosial di waktu sekarang. Kalau sedikit aku nak spoilkan di sini, bila mana masing-masing seperti watak Khairul dan Nadia ni mendapat apa yang diorang inginkan, diorang akhirnya dapat jugalah hidup dengan bahagia. Korang boleh tonton siri ni di Astro Ultra Box melalui aplikasi IG. Siri ketiga yang aku nak rekomen adalah berjudul Ijab Kabut, lakonan Azira Syafina sebagai Diana, Aidil Putra sebagai Mat dan juga Fadlan Hazim sebagai Kai. Ada juga pelakon-pelakon lain seperti Izzati Amrullah sebagai Atira, Begat Syarizah sebagai Coach Bima Sakti dan Khatijah Tan sebagai nenek kepada Diana. Siri ini tentang watak Diana, seorang penerbit muzik yang ingin mencari calon suami yang baru selepas tunang dia memutuskan tali pertunangan di waktu hampir-hampir diorang nak berkahwin. So memang ada macam-macam insiden lucu yang membabitkan Diana dengan watak-watak yang menjadi calon-calon suami dia ni. Seperti mana macam bila ditunjukkan watak Mat tu seorang yang suka basking, seorang pemuzik yang cuba untuk berjaya menjadi seorang pemuzik, watak Kai pula seorang wedding planner, and watak-watak ni semua memang berhubung kait dengan satu sama lain dengan sangat baik dan sangat lucu. Dan korang boleh layan siri ini di Astro Ultra Box. Okey, kalau korang nak tahu cerita ni semua, boleh tengok dekat Astro tau. Langgan je Astro Platinum Pack kat situ, boleh stream semua apps ni. Netflix ada, HBO Go ada, Disney Plus Hotstar, iQIYI, BBC Player pun ada. Eh, memang banyak lagi lah. Dah tak ada lagi dah, no more repetitive issues. Memang absolutely easy guys. Play on the convenience of having all favorite apps in Astro Ultra Box, all in one bill, cheaper than buying a la carte. No more rain disruption with Astro Ultra Box. Switch to Astro Platinum Pack and stream all of your apps through the Astro Ultra Box without any interruptions. Thank you sebab tonton video aku kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.